kamu nggak ngerasa apa apa tuh main sama mantan, tapi berasa banget, bener-bener kayak orang ngumpul apa kak? Squirt nggak? Atau memang kan bisa kalau kayak kalau bahasa ngumpul gitu tuh kayak squirt. Ada kamu ngerasa ada yang keluar nggak sih? Enggak. Ngerasa dimasukin apa enggak? Kamu siapa sih? Nggak tahu kak. Masih kepingin. Dimasukin tapi dia nggak ngerasa apa apa, tapi bahasa gitu loh kayak ngumpul. Itu tuh kenapa aku nggak paham? Soalnya aku juga masih perawan ya kebetulan ya. Hai hai hai, balik lagi di Bicara Panjang. Masih bersama gue Nisa Rasa. Halo teman-teman, sebelum bobo apa kabar? Lagi-lagi kita balik lagi di Bicara Panjang. Aduh, aku happy banget loh sama teman-teman udah support Bicara Panjang video ini. Ditambah lagi kalian menonton video ini, aku happy banget, terima kasih banyak supportnya sejauh ini. Dan jangan lupa Bicara Panjang sekarang punya fitur donate. Jadi buat teman-teman yang berdonate silahkan, aku happy banget. Dan teman-teman yang mau berkomentar juga, aku happy banget loh. Aku sih berharap ya komentarnya komentar-komentar yang positif, yang membangun, yang kasih kita masukan apapun itu. Tapi no judging ya, apapun itu videonya, mau apapun itu ceritanya, dan siapapun dia sebagai pelaku ataupun dia sebagai korban, ya biar aja itu menjadi ya pengalaman hidupnya dia gitu kan. Kita ambil hal-hal yang baiknya aja untuk kiranya bisa mengantisipasi, bisa jaga-jaga, dan kita tahu gitu bahwa banyak sekali hal-hal yang tabu terjadi di sekeliling kita gitu. Biar kita lebih aware gitu ya. Oke, kalau ini sih lebih apa ya? Lebih bukannya lucu apa ya? Ini ceritanya jadi kayak dia menceritakan pacar versus mantannya pas begituan. Hey, pas begituan. Langsung aja kita langsung bincang-bincang. Halo. 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 Aduh manis. Nasinya manis banget loh. Kalau dia tidak menutup identitasnya, nasinya manis aja. Saya apa kabar? Alhamdulillah baik banget kak. Baik, alhamdulillah. Terus kesibukannya apa sekarang? Sekarang aku lagi ngelamar-ngelamar kerja aja. Kenapa sibuk ngelamar? Kamu nggak nungguin dilamar aja? Tapi nggak dilamar-lamar. Nggak dilamar-lamar. Aduh, kalau ada sayang, kalau dilamar sayang, gitu ya. Aki alat ngelamar kerja. Sebelumnya? Sebelumnya aku fokus di Kidi. Oke. Terus sekarang aku sibuknya lagi coba ngelamar di satu pabrik dan lagi proses training. Kebetulan nanti tanggal 28 udah training. Oke, ya semoga ya biar berjalan dengan baik. Iya betul. Iya, udah banyak kegiatan sehari-hari dan penghasilan ya kan. Iya. Kegiatan hari ini kan. Sambil nunggu dilamar ya. Iya betul. Emang ada rencana nikah muda? Pengennya sih kak, emang kebetulan dari kecil kan aku cita-citanya pengen nikah muda ya, cuman emang belum ada jodohnya aja. Oke. Kalau kamu ditanya masih waktu kecil, ditanya cita-citanya apa? Jadi dokter, jadi presiden, jadi artis. Kamu cita-citanya nikah muda? Iya. Aku pernah bilang sama mama aku pengen deh nikah muda, kayak mama, kayak tante gitu kan. Cuman emang belum ada jodohnya aja kali ya. Iya. Emang kenapa sih kenapa kepengen nikah muda? Apa ya? Karena nggak ada ini kan ya, setelah kaya jadinya pengen didampingin aja gitu hidupnya. Aku nggak paham. Yes, dikit. Tapi aku nggak pernah mau sih dibilang paham. Cuman ya walaupun emang kenyataannya begitu ya, cuman aku nggak mau gitu. Karena kamu ngerasa happy, yeah. Iya. Kasih sayang dari yeah, papa sama ayah. Betul, tapi nggak dari ayah, dari mama. Dari mama. Iya. Yeah. It's okay, nggak apa-apa. Iya dong. Iya, ya, maksudnya ya mau seperti apapun kondisinya, maksudnya kita tetap bersyukur ya masih ada orang tua yang ngedampingin kita sampai detik ini. Itu pun juga aku alami gitu, maksudnya ya orang tua divorce, di end aku sama mama gitu. Ya alhamdulillah maksudnya mama sampai sejauh ini gitu ya, sampai detik ini masih support aku, bahkan sampai kasar gini, dulu kecil kita dijagain orang tua ya, sekarang gue udah punya anak gue pun masih dijagain sama orang tua gue, kasar gitu. Kalau gue kerja punya kesibukan itu segala macam, mama yang masih jagain gitu. Itu hebat luar biasa, mama I love you. Pokoknya kita alhamdulillah punya orang tua yang benar-benar baik ya, benar-benar ngejagain kita, ngurusin kita sampai detik ini. Pokoknya sehat-sehat semua untuk orang tua nih, bagi yang nonton ini, semoga orang tua kita selalu sehat, bisa dampingin kita, dan kita bisa ngebagiin orang tua kita. Betul. Sampai akhir waktunya gitu ya. Harus. Amin. Lalu bicara tentang mantan sama pacar. Ini mantan sama pacar nih, kenapa sih? Kamu mau cerita apa sih? Kenapa bedanya apa? Ada apa gitu? Beda banget, sumpah.
Kan aku baru aku pertama kali staycation sama pacar yang sekarang. Aku berhubungan. Aku nggak pernah berhubungan dari mantan yang sebelumnya. Belum pernah. Nah, pas berhubungan, aku nggak keluar, nggak ada selaput darah, nggak keluar darah sama sekali kak. Sempet diraguin sama pacar aku masih perawan apa enggak. Tapi masih kan? Masih, karena aku belum pernah sama sekali berhubungan sama sekali sama siapapun. Oke. Aku bingung juga sebenarnya, kok bisa sampai nggak keluar darah? Tapi dia bilang juga pas pengen dimasukin pun masih keadaan rapet, masih keadaan susah, cuman emang gak keluar darah. Nah makin kesini-kesini pacar aku percaya kali ya, aku masih ketahuan. Terus makin kesini juga, aku gak ngerasain yang seenak itu sama pacar aku. Nah ada satu momen, mantan aku ngajak temu, ngajak staycation. Terus kamu iyain? Iya, aku iyain. Kan kamu punya pacar? Gak tau deh, soalnya di situ posisinya aku lagi pengen, tapi pacar aku gak mau. Oke. Kan aku termasuk yang hypersex juga kak, detik-detik pengen gitu. Oke. Tapi pacar aku yang kayak nggak mau apa mah, nggak jeda dulu deh, jeda dulu gitu. Okay. Sejam jeda dulu deh, 2 jam jeda dulu. Tapi kalau aku nggak bisa, aku pengennya yang lama terus juga nggak bisa, nggak sejeda-jeda deh, pokoknya langsung aja. Oh, mau lo harus iya. Standby gitu. Nah di situ mantan ngajak, aku mau. Aku emang nggak ada rasa kali ya kayak, maksudnya. Emang udah nggak ada rasa ya pas digituin pun aku nggak ngerasa apa-apa. Sama mantan. Iya sama mantan. Tapi di situ kasur basah banget kak. Basah. Cuman basah yang becek, bukan basah yang darah ya, basah becek. Apalagi sama mantan pun main, kamu nggak keluar darah? Nggak keluar darah, nggak keluar darah sama sekali. Tapi kasur basah. Basah. Mantan aku pun bilang aku, lu nggak perawan ya gitu. Terus aku bilang, loh, aku nggak perawan. Emang bagaimana masukinnya? Emang asrap nggak? Rapet sih, cuman. Padahal itu udah dimasukin sama mantan sama pacar aku, cuman aku bilangnya aku belum pernah dimasukin sama siapa. Oke. Terus, kok bisa nggak berdarah? Karena kan dia emang benar-benar tahu tentang begituan semua kak, kalau mantan aku. Jadi dia tuh emang dulu tuh pernah pengen ngambil perawan aku, cuman aku tolak mentah-mentah banget. Okay. Ya, jadi aku ngasih badan doang aja nih, aku kasih badan tapi nggak aku kasih bawah. Terus pas di situ beceknya benar-benar yang kayak becek. Nah aku bingung dong, aku ngerasain apa-apa tuh aku becek, tapi aku nggak pernah ngerasain yang kayak gitu sama pacar. Sama pacar aku nggak ngerasain. Kamu kan nih kalau lagi berhubungan kan kita nih kayak ada sensasi geli, enak, agak-agak ada sensasi gitu-gitu kan. Iya. Kamu ngerasain gak sih sama pacar ya? Aja gitu. Sama pacar ya, tapi mantan nggak. Tapi basah kasurnya. Enggak waktu sama mantan. Oh mantan ya. Kan kamu gak ngerasa apa-apa tuh main sama mantan. Tapi basah banget. Bener-bener kayak orang ngumpul apa kak? Iya. Padahal aku ngadep kiri. Dan itu pun gak before-nya aku gak pegang-pegang dulu. Gak cium-ciuman dulu, enggak. Waktu itu bener-bener kayak langsung. Karena kan emang niatnya mau staycation doang kan. Tidur kan dia capek mungkin pulang dari Jakarta kan. Tiba-tiba dia pergi ke bawah beli pengalaman. Aku di berhubungan. Udah langsung. Tapi kan kondisinya saat itu lagi nafsu juga banget ya. Iya. Banget ya. Tapi gak ada rasa bener-bener kayak cuma berapa menit gitu. Berapa menit? Iya, itu langsung bahasa yang bener-bener kayak orang ngumpul lah. Squid gak? Atau memang kan biasanya kalau kayak kalau bahasa ngumpul gitu tuh kayak squid ada. Kamu ngerasa ada yang keluar gak sih? Enggak. Ngerasa dimasukin pun enggak. Kamu bisa apa sih? Enggak tahu kak. Masih gak bingung. Ada gimana sih teman-teman? Gimana sih dimasukin tapi dia nggak ngerasa apa-apa tapi biasa gitu loh kayak ngompol. Itu tuh kenapa aku nggak paham? Soalnya aku juga masih perawan ya kebetulan ya. Ini aku, aduh nggak paham deh. Gimana sih? Coba teman-teman mungkin ada yang tahu secara detailnya teorinya kayak gimana itu bisa terjadi. Aku terus nggak paham sih maksudnya. Soalnya lo ngerasain enak terus bisa sampai bahasa ngobrol kan itu lebih ya kan masih berasa kan itu nggak rasanya apa-apa juga kan nempol gitu kan. Iya. Oke, nanti biar teman-teman siapa tahu ada yang pernah kan jadinya pasti tahu juga akunya. Gitu ya nanti komen. Nah terus kalau main sama pacar kamu nggak pernah sampai ke becek itu? Enggak. Kalau makin kesini kan aku tahu tuh cara kelimak sama pacar gimana. Dengan cara aku di atas. Oh menantap ya. Iya. Oke. Okay. Aku coba di atas, akhirnya aku ngerasain jadi namanya klimaks. Oke. Pas aku klimaks pun gak seletek yang mantan. Gak sebesar itu. Enggak. Yang cuman ya udah.
nggak segeli, benar-benar apa yang nggak bisa ngapa-ngapain doang. Iya kan mesti kayak gitu kan, ada geli-geli enak-enak gimana kayak gitu lemes kan. Kayaknya gitu kan. Udah begitu doang, cuman nggak selepek yang kayak mana. Ini kita harus pecahkan, teman-teman ini kita harus pecahkan. Aku bingung. Aku juga bingung banget, maksudnya aku pengen ngomong sama kakak biar siapa tau kan penontonnya juga ada yang ngerasain jadi aku kan. Iya. Terus aku bisa mecahin nih misteri di otak aku gimana nih. Iya, ini misteri loh. kan kalau kita berhubungan gitu ya, kalau kita gak ngerasain, kitanya gak harmoni gitu kan, apakah kita gak mungkin sebecek itu gitu kan. Bener. Tapi sedangkan lo main sama pacar lo harmoni segala macam tapi nggak becek. Silahkan main sama yang mantan itu lo nggak nafsu sama sekali tapi bisa banjir. Coba teman-teman ayo dibantu pecahkan ini ada misteri apa sebenarnya terjadi. Tapi jujur lo, aku nggak pernah cerita ke siapa, ini baru pertama kali. Makanya ini terus terjadi. Iya. Oke, ini pokoknya apapun penasaran itu, jadinya. Tapi gini ya, secara size, secara durasi, lebih oke mana pacar sama teman-teman? Pacar bakal ngusahain lama, kayak misalnya aku pengennya lama, dia bisa ngusahain lama. Pakai obat kuat? Enggak. Pakai. Pokoknya setiap dia pengen keluar dia bilang boleh dikeluarin enggak? Enggak. Ya udah dia pelan, gitu. Ketua misalnya, boleh dikeluarin enggak? Boleh. Ya udah dia percepat. Oke. Nah kamu lebih suka yang lama berarti? Aku sukanya lama kak. Aku nggak bisa yang cepet. Kalau yang cepet aku malah jadi kesel. Apalagi cuma 5 menit, 15 menit. Aduh nggak dulu deh. Maksudnya 5 menit. 10 menit bentar. Gitu, pokoknya bentar deh, aku gak bisa. Kalau berarti kamu tipe kali yang memang klimaksnya lama. Iya. Dan dari itu aku klimaksnya tuh datang tuh, kalau misalnya aku emang lagi pengen. Kalau emang cowoknya yang pengen, tapi aku yang gak pengen, ya udah aku jadi mau sini doang aja. Yang layanin dia gitu. Iya. Penting, ya lo mau, gue enggak. Penting gue keluar, gue enggak gitu. Iya. Ya karena biasanya tuh kalau perempuan-perempuan yang memang keluarnya lama gitu kan, mainnya lama, itu kemungkinan tuh kayak dia punya disco tuh posisinya agak dalam gitu loh, ya kan? Ini totalnya aku ya, totalnya aku yang aku tahu gitu kan. Nah kalau biasa perempuan-perempuan yang keluar cepet, yang kayak gitu-gitu, posisi disco-nya tuh agak nggak terlalu dalam intinya gitu. Mungkin salah satu faktor kamu nggak pecah perawannya, maksudnya nggak sampai berdarah, mungkin karena memang di spotnya masih terlalu dalam atau capotnya terlalu dalam atau gimana gitu ya. Nggak tahu juga ya kan aku bukan pakar seks gitu kan, jadi ya yang nggak paham gitu kan dari cerita orang-orang aja paling gitu sih. Itu aku cari yang lebih gede sih supaya aku bisa percaya perawan aku. Gede yang pacar. Tapi soalnya aku nggak pernah liat yang punya mantan. Nggak pernah lihat punya mantan, jadi aku bilangnya pacar. Masa temen itu kamu nggak lihat? Enggak. Orang matiin lampu, aku kan paling nggak bisa kalau misalnya berhubungan nggak matiin lampu ya. Jadi aku pas pengen berhubungan matiin lampu dulu, aku bilang gitu. Kenapa matiin lampu? Nggak tahu. Nggak mau ngeliat mukanya aja kalau lagi begitu. Kalau sama pacar matiin lampu juga ya? Matiin lampu. Kamu nggak pede? Nggak pede. Atau karena memang ya memang suka yang gelap-gelapan aja? Kan ada yang suka gelap-gelapan remah-remah karena kamu memang nggak pede. Iya. Kenapa nggak pede? Gak pede kalau muka aku nanti kalau lagi keenakan kan, duh gimana sih? Ya kan malah belajar sendiri. Gak bisa, takutnya jelek. Yang gak apa-apa. Tapi kalau lagi habis minum kak, aku oke-oke aja. Mau matiin lampu, iya. Jadi ya terserah lu deh, lu matiin lampu, mau enggak juga terserah. Dan kalau pacar habis minum pasti keluar lama. Jadi kalau misalnya habis pakai pengaman, aku gak pernah yang namanya main tuh gak pakai pengaman kak. Pasti pakai. Nah itu yang bikin jadi mantan aku tuh lama keluarnya. Oh iya, karena kan nggak terlalu berasa banget ya, maksudnya nggak skin tuh ya skin tuh skin, nggak kulit ketemu kulit. Tapi kalau habis minum mantan aku kalau udah males banget lamanya, maksudnya aku udah keluar nih, tapi mantan aku nggak keluar, ya udah lepas aja deh, terkeluarin di perut, panjang di kasur. Waktu masa mantan juga dipakai alat kan? Pakai alat, iya. Aku nggak mau dong. Kamu nggak tahu resikonya? Terlalu besar ya, jangan sampai kejadian ya kan. Itu mendadak dilamar. Tapi mantan aku pengen buat nomor aku, makanya dia gak pakai helm ya. Ih serem amat. Dia pernah ngasih motor. Motor apa? Motor. Pokoknya motor dia tuh, motor dia kan punya satu.
dikasih ke aku. Jadi dia kalau ke kerja tuh jalan, naik angkot. Padahal dia punya motor, tapi dikasih ke aku. Biar apa? BPKB-nya juga dikasih nggak? Enggak. Cuma motornya doang? Motor doang. Itu BPKB-nya sayang. Terus doang. Dia bilang kayak, kalau misalnya lu butuh gue nanti ke Januari, tanggal Januari awal lu datang aja. Ntar gue siap kuat ngelamar gitu. Sedangkan pacar aku gak terima. Dia gak mau. Tapi kamu cerita ke pacar kamu bahwa mantan kamu begitu? Cerita, tapi mantan pacar aku tuh yang kayak nyerahin lagi ke aku. Kalau lu mau ya harus sana, kalau lu enggak ya jangan. Balik lagi ke akunya. Kalau lu mau ya udah gak apa-apa. Kamu lebih ada rasa sama siapa, mantan atau pacar? Apa? Jelas pacar, karena mantan pertama kali ngerusak aku, jadi aku nggak. Kamu ngerusak kamu juga, ngerusak kamu juga lebih awal. Tapi aku nggak bakal tahu dunia ini gini kalau misalnya nggak ada mantan aku. Parah dia mah. Parahnya gimana? Dah pas awal kan aku belum nengke mau sampai perawan aku percaya kan. Sampai itu belum aku dibuka ujungnya di ini di sananya dilepas dipaksa. Iya dipaksa. Sampai aku tolak pun dipaksa sampai. Aku berusaha putus sama dia pun, aku harus buka HP-nya, aku hapusin foto aku, video aku. Karena dia kalau di kiss, dia selalu videoin. Tapi aku gak pernah tahu. Kok bisa? Gak tahu, dia tuh kameranya asal naruh aja gitu. Loh, kamu gak sadar kalau dia? Gak sadar. Oh, berarti banyak video-video kamu ciuman dan yang aneh-aneh itu di handphone-nya dia? Ya, tadinya gak percaya. Cuman makin kesini-kesini tuh kayak dia tuh Oh, gak freak ya? Iya. Ih, serem. Begitu dia tuh yang kayak maksain apa, Kak. Kayak misalnya lagi video call-an. Dulu video call-video call seks lah. Terus di screenshot. Buat ini barang bukti. Kalau bermacam-macam. Ah, lo freak. Jadi ya sama aja kalau perempuan ini lebih memilih. Laki-laki yang memang lebih santai gitu kan. Ini lagi ya, ini pelajaran nih. Maksud gue tidak membenarkan bahwa melakukan hubungan seksual di luar nikah ya, gitu kan. Dan gue pun sebenarnya tidak setuju buat adik-adik di luar sana yang memang pikirannya masih di bawah umur atau yang memang belum punya status suami istri gitu kan. Ya kalau bisa, ya jangan sampai kalian melakukan ini. Tapi kalaupun kalian melakukan ini, memang hak kalian gitu ya. Maksudnya, ya kalian tahu, gue selalu bilang, kalian harus tahu saat kalian melakukan hal ini, itu pasti akan ada resikonya dan kalian harus siap menerima resiko itu gitu. Kalau memang kalian berbuat A akan ada resiko B, C, D, E, A sampai Z gitu ya, lo harus melewatin itu. Jangan sampai lo yang kayak udah ngelakuin, lo hamil, lo pakai anak orang, terus anak orang hamil, terus lo tinggal gitu aja, terus lo gugurin, itu jangan sih yang pertama. Jangan sampai ya. Maksudnya mau sebijak-bijak apapun lo, kalau memang itu adalah tanggung jawab lo harus tanggung jawab akan hal itu, tanggung jawab gitu. Terus lagi, ini satu poin lagi. Lo nakal boleh, lo mau ngapain boleh, jangan lo rusak anak orang. Apalagi memaksakan itu gitu. Kalau mau orangnya nggak mau ya udah, lo mau tinggalin ya nggak apa-apa, silahkan gitu lo. Jangan dipaksa ya. Kalau memang lo butuh banget untuk kayak gitu ya, lo cari perempuan memang sekiranya bisa melayani lo. Jangan lo paksa anak orang, jangan lo rusak anak orang gitu. Anak perempuan lo. Nah, kotanya di situ, ya. Dan untuk adik-adik perempuan yang nonton ini, aku happy banget kalau kalian nonton. Ini bukan untuk ditiru ya, ini bukan untuk ditiru. Cerita ini semua gue garis bawah lagi, bukan untuk ditiru. Ada juga yang komentar, nanti ini akan ditiru ini segala macamnya. Ya kan pada tayangan ini juga banyak. Udah banyak anak bangsa kita yang rusak. Mungkin kalian salah satunya yang merusak atau gimana, gue gak ngerti. Kalau menurut kalian bandel, ya bandel aja. Bukan karena video ini, mungkin cara pergaulan di luar sana, pergaulannya mereka segala macam ya, catat. Dengan video ini, apa kita sebagai orang tua atau adik-adik yang nonton bisa lebih aware, bisa lebih jaga diri gitu loh. Dan kalian tahu, emang di luar sana banyak banget dia udah rusak gitu, orang-orangnya rusak. Gitu ya, pintar-pintar jaga diri biar kalian tahu aware sama adiknya, segala macam. Ini laki-laki juga ya, perempuan kalau nggak mau jangan dipaksa. Gak usah soal-soal lo mau dapetin yang perawan segala macam, lo kawinin aja dulu kalau mau pengen dapet yang perawan gitu. Udah main sana sini, udah nyewa sana sini, terus nyari-nyari istrinya yang perawan, aduh lucu loh. Oh, rapiin dulu diri lo. Ya, karena jodoh kita cerminan kita. Kalau kita jadi pribadi yang baik, insya Allah nanti dapatnya juga yang baik gitu loh. Gak usah ngerasa so suci, gak usah ngejudging orang ini itu segala macam, berkaca pada diri lo sendiri. Gitu teman-teman. Gitu. Iya, kayak kita perempuan ya, kalau kita gak mau kita berhak loh. Iya. Dan kalau kamu merasa dilecehkan atau gimana, kamu berhak untuk speak up loh. Kamu jangan takut.
Aku itu hampir berapa tahun aku nggak bilang siapa-siapa, terus akhirnya aku beraniin diri ngomong sama adik aku. Aku bilang, lu nggak usah, kan dia selalu ngejudge aku kayak, ah lu udah bandel lu mah, udah ngejebol apa lagi gitu. Lu nggak boleh kayak gitu. Tapi dia bilangnya aku rusak sama pacar aku nggak terima, karena aku emang rusak nggak ada sama pacar aku. Karena duluan yang ngerusak aku itu bukan pacar aku tapi mantan aku. Karena mantan aku namanya bagus banget di keluarga aku, jadi aku nggak suka. Jelas-jelas yang rusak aku duluan mantan aku, jadi aku suka ngomong, lu nggak boleh kayak gitu, yang rusak gue duluan tuh iya, bukan pacar gue sekarang. Kenapa lu bilang bisa dirusak? Pertama kali gue dipegang dadanya sama dia, pertama kali gue dicipok sama dia, pertama kali gue dipaksa untuk dimasukin sama dia, pertama kali gue buat apa bisa namanya ngeluarin itu sama dia. Jadi aku bilang dia namanya nggak baik. Nama dia tuh gak baik, jadi jangan baik-baik sama dia. Sampai mama pun, cuman aku gak pernah ngomong sama mama. Mama tante pun, semua hampir keluarga tuh baikin sama dia karena motor itu. Oke, okay, I see. Motor itu dia kasih, oh ini orang baik ya. Terus karena dia kan dulu, aku manfaatin dong kalau motor aku ambil, oke okay, gak apa-apa. Maksudnya aku juga kan gak punya kendaraan ya waktu itu. Aku ambil, jadi aku manfaatin juga, terus sebulan aku mintain dia terus. Terus aku bilang, ini aku dapet duit dari setiap bulan tuh aku pasti bilang kayak gitu ke mama, pantas ke adik dibaik, jadi baik dah tuh nama dia. Padahal nama dia gak baik buat aku ya. Kalau buat keluarga terserah. Ya, tapi yang ngejalan iya. Ya semoga dengan ini kan nanti mama mungkin ada mama atau tante yang nonton gitu kan, memang mereka kaya. Aku gak, sebenernya gini sayang, gak apa-apa loh kamu cerita gitu sama mama kamu atau sama tante ya, gitu kan. Iya, nggak apa-apa. Gini, ini aku. Yang sebenar-benarnya aku gitu ya. Atau nggak ada apapun yang terjadi, aku boleh cerita sama mama. Karena apa? Teman cerita, teman curhat yang paling benar-benar gini deh. Kalau kamu cerita sama orang, itu cerita akan bisa sampai ke orang-orang yang lain gitu kan. Kalau sama mama, maksudnya minimal kalau sampai itu terjadi, minimal mama tahu, mama bisa jagain kamu, mama bisa backup kamu. Gitu kan bisa ngelindungin kamu. Kalau cerita sama teman kan nanti yang ada kamu malah ya enggak melulu di judging sih, enggak melulu di gimana, takutnya ada teman-teman yang enggak sesuai ekspektasi kita gitu kan, nanti malah ceritanya nyampe ke mana-mana atau nanti malah kamunya enggak nyaman untuk bercerita gitu kan. Kalau cerita sama mama ya kamu mungkin cara penyampaiannya yang lebih baik lagi atau gimana pendekatan, takutnya kan mama jadi stres kepikiran atau gimana gitu kan. Tapi minimal kalau sampai ada gimana-gimana, mama tahu gitu. Mama bakal ngejalin dan ngelindungin kamu dari orang-orang yang seperti itu, kayak gitu. Mana aku belum tahan nih, karena mama kebetulan punya darah tinggi yang kayak yang udah benar-benar dikit lagi mungkin bakal kalau misalnya sampai belum ada, iya. Apalagi kalau misalnya sampai darah tinggi gitu, yang disalahin sama tante-tante tuh anaknya, anak yang pokoknya taunya anaknya bandel, bikin mama darah tinggi. Makanya aku nggak pernah mau cerita sama teman pun aku nggak cerita. Sama adik itu tuh pas benar-benar dia tuh ngomong, wah ini mantan gue tuh baik banget gitu, dia ngejelasin benar-benar baik banget. Enggak, dia nggak baik, malah pacar aku yang baik. Kenapa aku bilang pacar baik? Dia walaupun megang duit cuma 100.000 semuanya dikasih ke aku. Kalau mantan aku enggak. Makanya dia, aku bilang kenapa dia mau ngerusak doang. Apa ya sih zaman sekarang tuh bahasanya gila, apa ya, gila kontol doang apa gimana sih? Iya, pokoknya itu. Jadi orientasinya udah seks doang, iya, seks doang gitu. Umur berapa sih kalian tuh? Mantan aku umur 23. Aku umur di situ aku umur 18 atau 17. Emang lagi ini ya. Lagi fase-fasenya puber, lagi fase-fasenya untuk on fire gitu kan. Ya. So, berarti kamu sekarang masih sama pacar kamu? Iya. Mantan kamu berarti udah enggak ini, udah enggak ganggu kamu? Udah enggak. Dia minta motor kemarin, aku kasih. Terus dia juga bilang, tapi abis minta motor dia bilang, pokoknya nanti Januari, kalau misalnya lu udah puas sama dunia lu, Januari gue tunggu, kata dia gitu. Tapi aku enggak bakal ngubungin dia lagi. Karena fake ya? Iya banget. Seru banget. Maksudnya aku sampai mau dari dia aja usaha dulu, Pak. Usaha banget. Yang kayak cek HP-nya, terus bener-bener kayak sampe gak ada jejak deh.
sebisa mungkin sampai aku tuh nggak ada jejak gitu di digital ya. Semuanya kok harus mau foto yang baik, mau foto aku lagi gimana sama dia dong, ini diem ya, maksudnya yang gaya gitu, enggak. Gak ada, semuanya kalau misalnya foto aku ya tadi. Ya bener-bener gak ada. Sebenernya gak, kamu gak punya teman cerita, teman curhat gitu? Teman cerita aku gak ada. Paling ada doang. Adik doang. Hmm. Berarti kalau sama teman-teman sendiri jadi curhatnya ya udah gitu-gitu aja? Ya paling ya kalau misalnya lagi ngomongin tentang fix, ya jujur-jujuran aja. Cuman gak pernah apa jujur-jujur yang kayak gue pernah berhubungan sama mantan gue, ini, itu. Kan cuma cerita gitu-gitu aja. Iya, gitu-gitu aja karena deh. Karena kamu gak bisa privacy dan memang bukan wadahnya untuk bercerita hal-hal kayak gitu sama mereka. Betul. Sama pacar pun aku gak cerita. Sama pacar pun aku gak cerita sama sekali. Aku pernah staycation sama mantan. Karena dia taunya, ya maksudnya aku berhubungan cuma sama dia. Udah sama dia doang. Terusan nih kok pacar kamu nonton video ini gimana? Ini gak bakal nonton deh kayaknya. Soalnya aku juga gak bilang terus ini. Nanti orangnya Allah, aku deg-degan gue. Iya dong, jangan. Terus jangan sampai nanti video ini dari lu segala macam terus kayak ada yang nonton. Karena ini videonya Bincang Ranjang tuh orang viral. Banyak yang ngebajak videonya Bincang Ranjang di sosial media gitu sampai FYP segala macam. Ya gitu deh, gitu kan takutnya nanti jadi orang-orang. Gitu. Kebetulan baju ini juga gak pernah dilihat sih. Ini baju gak pernah ada yang lihat. Keluarga pun gak? Asik. Makanya aku cari bener-bener stok baju mana yang gak pernah aku pake. Kan ayo deh. Aman ya. Kalau sampai pacar kamu nonton, terus mempertanyakan ini. Ah, udah ada juga. Ya paling bilang, ya maaf. Dia pun kayaknya bakal maafin kak. Dia, apa ya? Kesalahan sebesar apapun dia pasti maafin kalau misalnya aku jujur. Cuman kalau waktu kayak gini aku gak jujur. Kalau saat ini aku gak jujur, aku takut. Kan dia kalau yang marah, ya marah beneran. Marah yang bener-bener kayak diemin. Kalau aku gak suka didiemin ya kayak. Aku pengennya tuh ya kalau emang lu marah ya lu ngomong. Iya. Biar aku juga tahu kesalahannya. Aku juga biar koreksi diri lah biar gak kayak ngulangin lagi. Tapi dia tuh gak pernah, dia tuh ngediemin. Jadi aku gak bisa didiemin. Makanya aku kalau untuk jujur jarang sama dia. Karena dia kalau marah ya marah. Oh, takut duluan ya? Udah takut duluan. Ya semoga ya konten aja ya. Semoga memang ya kalau memang itu yang terbaik gitu kan. Ya semoga itu juga sama. Tapi ingat ya maksudnya gini. Mau sebaik apapun gitu ya. Pasangan kita gitu. Tapi yang paling penting dan paling utama minta restunya mami. Gitu. Karena maksudnya apa ya? Ya banyak sekali ya, maksudnya teman-teman ini ngalamin kalau memang orang tua nggak ngerestuin tuh pasti ada aja ya, gitu ya kan. Nanti ya, udah merit segala macam ada tuh embel-embelnya ceritain tuh segala macam gitu yang pada akhirnya memang oh iya baru tahu baru nyesel gitu loh. Oh iya aku nggak dengerin kata mama, karena instingnya orang tua tuh tajam banget gitu. Ini siapapun itu ya, maksudnya siapapun jodoh kamu nanti, entah mantan kamu, pacar kamu, atau nanti ditemuin sama orang yang lebih baik lagi. Tapi sayang lagi sama kamu dan mama setuju ya umur, gitu kan kita gak tahu gitu. Ini jangan terlalu baper, jangan terlalu mencintai orang lain selain diri kamu. Ini itu paling penting. Oke, kamu, aku saya thank you banget udah mau bincang-bincang di Bincang Ranjang. Semoga awet-awet sama pacarnya, semoga pacarnya nonton. Halo teman-teman sebelum bobo, makasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye!